Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di tempat keramat di Gunung Kawi. Disinilah dimakamkan yang Imam Sujono sama Mbah Kiai Zakaria. Memang mitos yang berkembang di masyarakat Gunung Kawi untuk pesugihan, tapi tidak semua orang yang ke Gunung Kawi mencari pesugihan. Ada sebagian yang kesini murni ibadah, berziarah ibadah hanya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipukul rata. Insya Allah perjalanan religi ini akan membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin. Mantap. Ayo kita masuk. Gunung Kawi cari tuyul, cari tumbal, cari pesugihan. Ya yang satu tadi kan, itu tadi saya ngomong apa itu membawa bunga tabur, yang satu suci apa bersih diri dulu, baru itu bawa bunga tabur, nanti dipasrahkan kepada Pak Jirkunci yang ada di dalam makom sana. Ya, setelah bunga nanti diterima oleh Pak Jirkunci, situ banyak-banyak berdoa dan mendoakan kedua beliau. Ya, beliau yang dimakamkan di situ satu Eyang Jugo, dua Raden Mas Imam Sujono. Beliau adalah seorang muslim, seorang ulama besar, ya. Datang dari keraton Mataram sana, satu dari keraton Surakarta, satu dari Ngayogyakarta. Begitu, ya. Setelah situ nanti berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, mendoakan kedua beliau, situ sendiri juga minta sama Allah hanya lantaran kedua beliau. Apa kesulitan situ? Kesulitan dalam studi atau ekonomi atau apa aja, rumah tangga, ya. Ya kita memohon petunjuk sama Allah lantaran kedua beliau yang dimakamkan yang ada di situ. Setelah itu nanti setelah situ berdoa selesai, itu diberikan bunga tabur tersebut yang sudah ditaburkan di atas pusara. Itu nanti dibungkus segitiga begitu, diberikan kepada tamu yang hadir. Ya, bungkusan segitiga nanti dikasih dua potong.
di rumah mau dibuat campuran untuk obat boleh, mau disimpan di kotak laci usaha boleh, mau ditaruh di atas pintu rumah boleh. Ya. Jadi sifatnya kemarin, kalau mendengar kata-kata sumbang dari luar ya, katanya ke Gunung Ngawi cari tuyul, cari tumbal, cari pesugihan, itu tidak, nggak benar. Nanti kalau Anda sudah membuktikan sendiri ke dalam, ya, itu nanti Anda tahu. Ya. Jadi sekali lagi tidak benar kalau di sini untuk cari tuyul, cari pesugihan, cari tumbal, apa, nggak ada. Tapi saya ngomong di depan, beliau berdua ini datang dari Keraton Yogyakarta, Mataram ya. Satu dari Surakarta, dua dari Ngayogyakarta ya. Beliau ini masih kada dekat dari Pangeran Diponegoro. Ini adalah merupakan guru spiritualnya Pangeran Diponegoro yang juga ini. Berhubung Pangeran Diponegoro ini dipegang oleh Belanda, baru gitu Pangeran Diponegoro disuruh menyerah dengan syarat, maka dengan itu Eyang tidak setuju, maka itu Eyang untuk bukan melarikan diri, mengasingkan diri ya ke daerah Malang Selatan, khususnya Eyang ada di Kesambet Blitar sana, namanya Desa Sanan yang sekarang dinamakan Desa Jugo, karena beliau bertempat tinggal di Kesambet Jugo sana. Ya, beliau berada di sana bersama Raden Mas Imam Sujono, membaur kepada warga masyarakat, memberikan pertolongan kepada warga masyarakat. Ada yang kesulitan ekonomi, ya, ada kesulitan rumah tangga, apa aja itu, cuma beliau diberikan suatu petunjuk. Kalau bahasa sekarangnya diberikan suatu solusi, ya, banyak yang berhasil. Maka itu dikembangkan oleh tamu-tamu tersebut. Kalau kamu ada suatu kesulitan, kesukaran apa aja dalam rumah tangga, pergi datang ke daerah Blitar yang namanya Desa Sanan Jugo. Beliau sebelum wafat ini sudah survei yang namanya Gunung Ngawi. Sudah dilihat duluan sama beliau. Ya, di lereng Gunung Ngawi ini bersama Eyang Raden Mas Imam Sujono. Sewaktu-waktu beliau nanti pangkat atau meninggal dunia, supaya dimakamkan di lereng Gunung Ngawi yang sudah ditandai. Adapun kalau sampai sekarang ini peninggalan-peninggalan daripada beliau ya, ada guci yang dibuat tempat air itu masih orisinil, itu kepunyaan Kiai Jakaria atau yang Jugo, yang sampai sekarang dilestarikan itu. Dulu ada di Kesambet Jugo sana, baru itu diboyong ke Gunung Ngawi, didekatkan makamnya. Apabila nanti tamu ingin mengambil airnya, itu nanti diambilkan dari guci tersebut. Jadi ada salah satu pohon yang digandrungi oleh pengunjung ya, khususnya adalah kalangan Tionghoa, namanya pohon Dewandaru. Ya, Dewandaru itu adalah tanaman seorang kaisar, adanya di negeri Tiongkok sana. Salah satunya di Indonesia ya, satu di makamnya Eyang ini. Ya. Nah, namun pengunjung ya, banyak yang kagum menanyakan, barang siapa nanti kejatuhan daun, buah maupun ranting itu akan melambangkan suatu rezeki. Kalau orang Jawa namanya hoki ya. Itu tinggal kepercayaan. Semuanya itu adalah sugesti dan kepercayaan dan keyakinan. Kalau Anda yakin, Anda percaya akan membuahkan suatu hasil. Bisa, tapi kalau Anda nggak percaya, nggak yakin, ya nggak menghasilkan suatu hasil. Semua dengan izin apa Pak ya? Iya.
Alhamdulillah malam ini kita berada di pesarian Gunung Kawi, di tempat makamnya Eyang Yogo dan Raden Mas Sujono. Eyang Yogo adalah penasihat spiritualnya Pangeran Diponegoro. Kalau Raden Mas Sujono adalah putra pertama dari Sultan Hamengkubuwono pertama. Di belakang saya adalah pohon yang legenda. Ini adalah pohon Dewandaru. Kalau orang Tionghoa biasanya menganggap ini adalah pohon membawa keberuntungan. Kebanyakan biara ke sini menunggu mencari daun yang jatuh atau buah yang jatuh. Insya Allah akan bawa berkah barokah. Tapi ingat, tujuan kita ke sini berziarah. Kita di sini berziarah mendoakan Eyang Yogo, mendoakan Raden Mas Imam Sujono, semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Kita di sini sekali lagi kita di sini mendoakan beliau. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Setidak-tidaknya kita hadir di sini mendoakan beliau sebagai tanda hormat kita kepada beliau yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Dan mitos selama ini yang menganggap Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan adalah penyimpangan. Sebetulnya Gunung Kawi ini netral, murni tempat aulia Allah. Cuma dipelesetkan beberapa oknum, beberapa orang yang untuk mencari kekayaan dunia. Dan semuanya kembali kepada niatnya masing-masing. Innama a'malu binniyat. Kalau kita ke sini, niat kita ibadah hanya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan membawa berkah barokah dunia akhirat. Tapi kalau niat kita menyimpang, itu Allah alam dan itu adalah hamba setan. Oleh karena itu saudaraku semuanya, mari kita tata hati kita. Kita niatkan di ikhlas hanya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau belasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di muka bumi ini, yang saat ini berada di makam keramat pesarean Gunung Kawi, di makam Eyang Yogo dan Raden Mas Imam Sujono, daerah Malang, Provinsi Jawa Timur ini. Semoga membawa berkah barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Religi mantap. Salam Sarkop Nusantara. Gentatan.